Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan topik kekuasaan kehakiman. Pemirsa, dalam membahas topik ini, Saudara akan dibekali materi yang di dalamnya memuat tentang kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak dan kekuasaan mengadili. Pokok bahasan ini penting untuk saudara pelajari secara baik karena ini materi mengenai kekuasaan kehakiman terutama kekuasaan mengadili cukup menarik berkaitan dengan Pengalaman-pengalaman dalam proses peradilan, marilah kita mulai dengan membahas topik yang pertama, yaitu mengenai kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Sebelum masuk materi, kita harus tahu terlebih dahulu arti dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan berasal dari kata dasar kuasa, ditambah awalan ke dan akhiran an, yang artinya kemampuan, kesanggupan, kekuatan untuk mengurus dan memerintah. Setiap individu di dunia ini tidak terlepas dari kekuasaan, sebab. Kekuasaan ini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang, sehingga dapat menampilkan tingkah laku seperti yang diinginkan oleh seseorang atau pihak yang mempengaruhi. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dibuat dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat agar tidak terjadi kekacauan dan ketidak tertiban. Hukum berfungsi untuk mengatur masyarakat yang penuh dengan kepentingan masing-masing. Saudara mahasiswa, kalau tadi kita sudah tahu apa arti kekuasaan. Sekarang kita akan bahas apa arti kehakiman itu. Kehakiman memiliki kata dasar hakim. Setelah ditambah awalan ke dan akhiran an yang artinya adalah urusan hukum dan pengadilan. Atau segala sesuatu yang berkenaan dengan hukum, dengan pengertian tadi, semakin jelas bagi kita bahwa urusan hukum dan pengadilan merupakan bidang garapan dari seorang hakim yang akan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 24 dan 25 diatur mengenai kekuasaan kehakiman yaitu sebagai berikut. Pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada pasal pada ayat 2 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pada ayat 3, badan-badan lain yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Berikutnya pada pasal 25 syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terhadap kedua pasal ini adalah bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Namun, dalam kenyataannya, seringkali hal ini jauh dari harapan yang ideal. Semua ini disebabkan oleh karena seringnya campur tangan kekuasaan lain di luar pemerintah yang membelenggu kebebasan dan kekuasaan kehakiman itu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi yaitu landasan yuridis tentang Mahkamah Agung, kualitas dan integritas para hakim, dan tradisi kehidupan hukum dalam masyarakat. Sudah mahasiswa program studi pendidikan dan kewarganegaraan, marilah kita lanjutkan pokok bahasan berikutnya yaitu mengenai kekuasaan Mengadili menurut ketentuan dalam KUHAP, mengadili adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan unsur bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Dalam hal ini, menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa di Indonesia ada empat tiang peradilan. Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, yaitu satu Peradilan umum, dua Peradilan agama, tiga Peradilan militer dan keempat peradilan tata usaha negara bermacam peradilan di Indonesia ini didasarkan pada satu peradilan sipil yang terdiri dari peradilan umum, peradilan umum, terdiri dari pengadilan negeri. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, kemudian peradilan khusus terdiri dari pengadilan agama, pengadilan adat, dan pengadilan administrasi negara. Yang kedua, peradilan militer yang terdiri dari. Pengadilan tentara, pengadilan tentara tinggi, dan mahkamah tentara agung. Pengadilan negeri adalah suatu pengadilan yang umum, atau sehari-hari, yang memberikan dan memutuskan perkara-perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata. Dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk atau warga negara dan orang asing. Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili perkara pada tingkat kedua, atau disebut tingkat banding, sesuatu perkara. Perdata atau perkara pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri pada tingkat pertama. Jika segala upaya hukum telah dilakukan dan belum mencapai hasil yang memuaskan terhadap putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, maka seseorang. Dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi dan terakhir di Indonesia, di dalam memutuskan suatu perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Mahkamah Agung memiliki tugas-tugas antara lain. Satu, memutuskan dalam pemeriksaan perkara dan tingkat tertinggi perselisihan yuridiksi. Kedua, mengkasasikan atau memberi atau membatalkan kasasi. Atas keputusan hakim yang lebih rendah, tiga memberikan keputusan dalam tingkat banding atau keputusan wasit. Yang keempat mengadakan penjaksaan tertinggi atas jalannya peradilan. Kelima, Mengadakan pengawasan tertinggi atas jalannya pengadilan, keenam, mengadakan pengawasan tertinggi atas pengacara-pengacara dan notaris-notaris, ketujuh, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum. Apabila hal itu diminta oleh pemerintah, di dalam proses banding, hakim tidak memanggil si tertuduh maupun saksi, tetapi hanya mempelajari berkas-berkas perkara yang diajukan kepadanya. Keputusan akhir dalam proses banding ini mempunyai kemungkinan-kemungkinan satu. Menguatkan putusan pengadilan tinggi, dua menyempurnakan putusan pengadilan tinggi, tiga mengubah putusan pengadilan tinggi. Pemirsa, demikianlah pokok bahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan saudara mengenai sumber hukum. Bagaimana, apakah saudara dapat memahaminya? Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.